dan memberi komitmen yang tinggi menuruti pengembangbaikan sistem dan pengurusan yang berkesan. Perlu diingatkan bahwa dunia perniagaan tidak lagi seperti dahulu. Aktiviti perniagaan telah diperbagaikan agar menjadi sebuah institusi kewangan Islam yang mampu berdiri kukuh demi membantu memperkasakan ekonomi ummah. Oleh yang demikian, menerusi perancangan yang tersusun telah membolehkan para penampung mengambil bahagian yang lebih berkesan dalam bidang pelaburan dan yang mematuhi syariat seperti yang digagaskan oleh Yang Mulia Profesor Diraja Tengku Aziz bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji pada tahun 1959. Hari ini, perkhidmatan yang terbaik yang diberikan oleh Tabung Haji kepada bakal-bakal haji bukan sahaja dari sudut persediaan ilmu dan kewangan sahaja, malah Tabung Haji turut dikagumi oleh jemaah haji dari negara luar kerana berjaya memberi perlindungan, pengawalan dan kebajikan kepada jemaah haji sewaktu menunaikan fardu haji dengan mengalirkan pelbagai kemudahan dan perkhidmatan yang semuanya itu menyumbang kepada mendapatkan haji yang mabrur. Pada tahun 2008, pasukan perubatan Tabung Haji di Tanah Suci terpilih menerima anugerah pasukan perubatan jemaah haji terbaik di dunia daripada Kementerian Kesihatan Arab Saudi atas perkhidmatan cemerlang kepada jemaah haji Malaysia. Pengurusan yang cekap yang diamalkan oleh Tabung Haji yang telah menetapkan matlamat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik dan sempurna kepada jemaah haji Malaysia sehingga meletak melayakkan mereka memulangkan semula kewangan yang maksimum itu kepada pendeposit atas wang simpanan mereka. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, tuan-tuan percaya segala hasil yang makmur dan rezeki yang melimpah itu datang daripada usaha yang dan berkat dan diridai oleh Allah SWT. Ia digerakkan sekali dengan kehendak ajaran Islam dan sifat orang yang beriman, yang bersyukur dan memperoleh keampunan daripada Rabbul Ghafur. Mudah-mudahan sidang jemaah sekalian terus memberikan sokongan yang dan kepercayaan kepada Tabung Haji untuk menetapkan urusan ibadah haji sebagai rukun Islam yang kelima. Hari ini dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya melalui surah Al-Fajr ayat 29 dan 30. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamussalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan tetap mendirikan solat serta mendermakan dari apa yang kami kurniakan kepada mereka secara sembunyi atau secara terang-terang, mereka dengan amalan yang demikian mengharapkan sejenis perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian supaya Allah SWT menyempurnakan pahala mereka dan menambahi mereka dari limpah kurniannya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi sentiasa membalas dengan sebaik-baik akan orang-orang yang bersyukur kepada-Nya. Sedang jemaah yang dirahmati Allah SWT, inilah ruh ibadah haji yang dijiwai oleh para kaki tangannya Tabung Haji dan pelanggan-pelanggan yang sentiasa istiqamah dan yakin dengan sistem pengurusan yang dilaksanakan berasaskan syariat selama ini. Tanpa pengorbanan banyak-banyak baik tenaga, fikiran dan harta benda, tidak mungkin syariat Allah dapat ditegakkan. Falsafah inilah yang kita pelajari setiap kali kita meraihkan sambutan Hari Raya Adha, peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang sanggup meninggalkan isteri dan anak-anaknya bersendirian di tanah Mekah semata-mata untuk membuktikan pengorbanannya kepada Allah SWT. Demikian juga Nabi Ismail AS yang sanggup mengorbankan nyawa untuk disembelih oleh ayahnya demi menegakkan agama. InsyaAllah bahawasanya tanpa perjuangan dan pengorbanan untuk membangunkan agama Allah dalam diri, keluarga, masyarakat dan negara, maka agama akan hilang keagungannya sehingga ia mudah dipermainkan oleh musuh-musuh Islam. Justru Allah telah menuntut kita berjuang dan berkorban seperti mana dalam firman-Nya dalam surah Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasyaitanir rajim.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. Yang bermaksud sesungguhnya Allah telah memberi dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh syurga. Selamat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagai sebuah institusi penting menjelang tahun 2020 bagi pihak Kampung Haji sentiasa berdoa agar kemakmuran negara berkembang pesat atas apa juga cabaran yang bakal dihadapi. Kampung Haji akan terus bergerak seiring demi memperdekatkan taraf kemajuan umat Islam di negara ini. Sesungguhnya kita juga percaya sebagai sebuah negara Islam contoh yang semakin menjadi rujukan di dunia Islam, Kampung Haji akan terus relevan memainkan peranan perkasa dan umat dalam menyampaikan rukun Islam yang kelima. Mengakhiri khutbah ini, kita sama-sama mengharapkan agar ibadah haji yang dilaksanakan oleh semua umat Islam dikurniakan haji yang mabrur, dan Kampung Haji mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan daripada seluruh umat Islam di negara ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardi walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksubun. Yang bermaksud, dan sekiranya penduduk negeri itu beriman serta bertakwa, tentulah kami bukakan kepada mereka keberkatan dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan yakni Rasul kami, lalu kami timpakan mereka dengan azab seksa disebabkan apa yang mereka telah usahakan. Surah Al-A'raf ayat 96. Barakallahu lakum bil-Qur'an al-Azim. Allahumma